Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama Ibu dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tema 5. Subtema 1, pembelajaran yang keempat. Anak-anak, hari ini kita akan memahami tempo sambil bernyanyi ya. Tempo adalah cepat lambatnya sebuah lagu. Anak-anak bisa menentukan tempo sebuah lagu sambil dinyanyikan ya. Hari ini Ibu Guru mengajak bernyanyi lagu Kepala, Pundak, Lutut, Kaki. Lagu ini adalah lagu yang disukai Udin pada waktu kecil. Lagu Kepala, Pundak, Lutut, Kaki bisa dinyanyikan dengan tempo cepat, sedang, dan lambat. Ya anak-anak, ini adalah syair lagu Kepala, Pundak, Lutut, Kaki. Anak-anak, sekarang mari bernyanyi sambil menggerakkan anggota badan ya. Semakin cepat tempo, gerakan juga pasti akan menjadi lebih cepat. Anak-anak tadi sudah bernyanyi sambil menggerakkan anggota badan ya. Banyak bergerak membuat bugar dan sehat. Udin dan teman-teman aktif bergerak. Mereka melatih keseimbangan dengan bergantung. Tempat bergantung harus kukuh dan kuat. Selain itu, kita harus berhati-hati untuk menjaga keselamatan diri. Udin dan teman-teman bermain bersama. Mereka mencoba bergantung di palang besi. Udin, Benny, dan Edo mencoba bersama-sama. Siti menghitung berapa lama mereka dapat bertahan. Udin sering berlatih bersama ayah. Udin dapat bertahan bergantung paling lama. "Wah, Udin hebat sekali," kata Siti. "Terima kasih, Siti. Itu karena aku sering berlatih." Anak-anak, dalam cerita tadi terdapat kalimat pujian yang diucapkan Siti. "Wah, Udin hebat sekali," kata Siti. "Terima kasih, Siti. Itu karena aku sering berlatih." Jadi, ketika diberikan pujian, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih adalah salah satu kalimat yang digunakan untuk menanggapi kalimat pujian. Anak-anak nanti coba praktekkan di rumah ya. Anak-anak, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.